Kita akan terhubung dengan Ilham Ardiansyah yang berada di luar Istora Senayan Jakarta untuk memantau situasi terkini di sana. Ilham, silahkan. Nomor 2. Iya, pemirsa, tadi kita saksikan bersama Prabowo Gibran sedang menuju ke Istora Senayan. Dan saat ini di pintu masuk Istora Senayan, gerbang sudah dibuka untuk mengurai kepadatan dari antusiasme masyarakat yang sudah menunggu di depan Istora Senayan, sehingga nanti jalur ini bisa dilalui oleh Prabowo Gibran untuk masuk ke Istora Senayan dan melakukan agenda selanjutnya dan akan memberikan pidato. Ini dia animo masyarakat yang bisa Anda saksikan secara langsung. Antrian warga begitu luar biasa untuk menyambut kedatangan Prabowo Gibran. Iya, petugas nampaknya menutup pagar kembali. Tapi yang pasti pemirsa, nanti di jalur inilah Capres dan Cawapres 02 Pak Prabowo Gibran akan masuk menuju ke Istora Senayan Jakarta. Oke, saya akan cek lagi semangat dari para pendukung Paslon 02. Selamat malam, teman-teman. Prabowo! Gimana semangatnya? Bolonya masih! Kami katakan cukup ngaret begitu ya dari agenda yang tadinya dijadwalkan begitu. Tetapi kita bisa lihat pemirsa bahwa para pendukung begitu antusias dan tetap setia ya untuk berdiri. Tidak bisa masuk meskipun, tetapi mereka masih menanti kedatangan atau kehadiran dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah penjagaan ketat ini sudah terpantau di area Istora Senayan. Dan kalau kita lihat tadi pemirsa, pada sore hari di kawasan ini, di Istora Senayan, masih belum sepadat ini. Tetapi saat ini kita tahu bahwa baru berdatangan, sehingga membuat kawasan Istora Senayan saat ini semakin padat begitu ya. Oke, ini ada beberapa tamu juga, tamu VIP tentunya yang sedang masuk ke jalur ke dalam Istora Senayan Jakarta. Baik, masa sudah berhasil diurai di depan Istora Senayan ini pemirsa, tetapi kami juga masih menanti berapa lama lagi kira-kira Prabowo Subianto dan Gibran Raka akan hadir di sini. Dan kita saksikan ini adalah Pariban 08. Pariban 08. Pariban 08. Ya. Sementara itu pemirsa, kita bisa lihat juga di dalam istora masih berlangsung acara musik dan di depan. Ya, baik. Sedang jalan ya, Pak? Ya. Informasinya yang baru kami dapatkan, segera tiba Prabowo Gibran di Istora Senayan Jakarta. Semuanya sudah dipersiapkan. Dan saat ini beberapa tamu juga sudah mulai berdatangan. Tadi kami lihat ada beberapa tamu VIP seperti Erick Thohir, tokoh politik lainnya seperti Menpora dan Sekjen Gerindra yang baru saja masuk ke dalam Istora Senayan. Iya. Nah, ini momen yang menarik sekali pemirsa ya. Kita bisa lihat tadi bahwa Prabowo Gibran sempat menyapa masyarakat melalui atap mobil atau sunroof begitu. Dan luar biasa animonya, karena memang kita tahu bersama bahwa saat ini hasil hitung cepat quick count mengunggulkan Paslon 02. Tapi bagaimanapun pemirsa, hasil sebenarnya tentunya masih menunggu rekapitulasi penghitungan suara yang akan berlangsung hingga 20 Maret 2024 nanti. Kami masih standby di depan Istora Senayan untuk menanti kedatangan Prabowo Gibran. Dan sesekali petugas keamanan mengisyaratkan bahwa Prabowo akan segera hadir. Nampaknya sudah semakin dekat pemirsa. Iya. Prabowo Gibran kompak mengenakan baju kotak-kotak berwarna biru. Oke dia, ini dia pemirsa, nampaknya sudah semakin dekat dengan pintu masuk Istora Senayan. Masyarakat yang sudah hadir. Ya,
ini dia pengawal, iring-iringan mobil Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita lihat pemirsa, sudah nampak Capres 02 Prabowo Subianto yang naik menampakkan dirinya dari atas atap mobil bersama dengan Cawapres Gibran Raka Buming Raka, disambut antusiasme warga yang luar biasa. Sesaat lagi pemirsa, ini akan segera masuk ke dalam Istora Senayan, namun nampaknya memang ini luar biasa animo dari para pendukung yang kami tadi sempat berbincang, datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar pulau. Oke, kita saksikan pemirsa, ini dia Capres 02 Prabowo nampak sedang memeluk anak, tampak ekspresi bahagia yang terpancar dari Paslon 02 yang sedang menyapa warga, menyalami warga saat ini. Sambutan yang luar biasa bagi para pendukung Paslon 02 yang menyambut kedatangan Paslon 02 dengan teriakan satu putaran, dengan teriakan Presiden. Dan saat ini Prabowo melambaikan tangannya menyapa warga, dan sebentar lagi keduanya akan turun dari mobil. Luar biasa.